Ada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Agus Tiada di Special Talk Show pada malam hari ini, Selasa 6 Februari 2018. Dan saya nggak sendirian, dan sudah hadir pula beberapa narasumber yang akan mengulik, membahas, dan menginformasikan kepada Anda semuanya di rumah ataupun mungkin yang sebagian yang lagi nongkrong di warung kopi ini, cocok sekali ya. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Aceh. Kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum yang pertama untuk Bapak Dr. Susanto MA selaku Ketua KPAI Pusat. Selamat malam dan assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ini bagaimana kabarnya nih? Ini baru sampai di Aceh. Ya. Yeah. Ya, dan sudah memenuhi panggilan di salah satu universitas di Banda Aceh ya Pak ya? Ya, sebenarnya Aceh bukan yang pertama ya, tapi kesekian kalinya undangan UIN, Bu Ina, dan juga pernah beberapa yang lain. Tapi prinsipnya bahwa kesan kami di Aceh itu punya kekhususan, punya kekhasan, dan ini hemat kami akan jadi modal sosial cukup positif ya bagi perwujudan budaya ramah anak di Aceh. Oke, tadi mengisi agenda apa nih Pak di kampus di Banda Aceh? TOT dosen ya, di UIN Araniri. Saya ngelihat semangatnya luar biasa, dan hemat kami ke depan ini akan jadi satu pelopor besar ya bagi perwujudan anak di Aceh yang lebih positif, berkarakter, dan berakhlak mulia tentu. Amin. Dan ini apakah semacam seminar atau kuliah umum atau bagaimana nih Pak? TOT, jadi mempersiapkan calon-calon pelatih ke depan. Ini kan cukup strategis ya bagi Aceh, karena Aceh itu punya kekhususan dan punya kekhasan baik dari sisi kasus maupun dari sisi pola perlindungan anak ya. Nah, yang paling mencolok ketika Anda berhadapan dengan mahasiswa yang berhijab semuanya, kemudian yang di Aceh juga punya kekhususan yang khasnya sendiri seperti syariat Islam, seperti apa perbedaannya? Ya, kalau dari sisi perasaan psikologis, karena memang saya lahir dari keluarga dan juga dunia santri, jadi tidak terlalu kaget ya, tetapi bahwa kekhasan di Aceh itu kan memang penuh dengan budaya yang Islami, kemudian sistem politik daerah yang memang mengakomodasi sistem syariah. Saya kira ini merupakan hal baik, tetapi tantangan kita adalah seberapa jauh mengintegrasikan perspektif syariah ini kepada isu-isu perlindungan anak. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang saya kira. Seberapa antusiasnya masyarakat Aceh ketika memenuhi undangan Bapak? Ya, dosen sih antusias ya, kalau perlu ditambah jamnya gitu. Nih, kayaknya kalau Bapak Susanto yang mengisi mata kuliah, saya yakin ini semua mahasiswa duduk manis. Oke, baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Susanto, dan saya sangat bahagia pada malam hari ini bisa sharing langsung dengan sang ahlinya. Makasih banyak. Baik, terima kasih, dan selanjutnya selamat malam, assalamualaikum untuk Ibu Dr. Ina Yatilah MAG selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Araniri. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sama sih yang ingin saya tanyakan, bagaimana kabarnya terlebih dahulu nih Ibu? Alhamdulillah sehat dari pagi tadi. Jadi, pagi tadi kami menjemput Pak Susanto pukul 8 Pak ya. Jadi komunikasi ini terjalin sudah lama atau ketika Bapak Susanto baru tiba di Aceh? Oh, sebenarnya komunikasi dengan Pak Susanto itu sudah kami lakukan kira-kira terjalin dari tahun lalu Pak ya. Dari tahun 2017 kami ada membuat MOU, kesepakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai integrasi pengharusutamaan gender dalam mata kuliah di UIN Araniri. Oke, kalau Ibu Ina, saya izin panggil Ibu Ina ya. Iya, iya. Nah, Ibu Ina ini biasanya isu yang paling terdengar di Aceh ini seputar apa? Sebenarnya kalau karena saya sekarang memang berada pada posisi Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, ya, isu yang sering saya dengar dalam beberapa 2 tahun terakhir ini ya, kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Itu di Aceh? Ya, untuk di Aceh dan juga di luar Aceh, karena dalam
Seminggu saya mempersiapkan kegiatan TOT ini, kekerasan terhadap anak itu sudah beberapa kali saya lihat di apakah di media massa, di televisi dan sebagainya. Jadi ketika Anda mengadakan semacam seminar ataupun TOT ataupun bahkan kuliah umum, ini targetnya siapa? Okay. Sebenarnya yang kami adakan di sini dari UIN Araniri melalui Pusat Studi Gender dan Anak itu adalah melatih para dosen itu untuk memiliki perspektif perlindungan anak. Karena selama ini mungkin mereka sudah paham tentang anak, bagaimana mendidik anak, tetapi mendidik anak yang tidak tidak membuat kekerasan itu yang seperti apa gitu. Karena dampak dari pola asuh yang salah itu banyak sekali anak yang potensinya mengalami penyimpangan nantinya. Jadi oleh karena itu kami dari Pusat Studi Gender dan Anak merasa bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi perlindungan anak di masyarakat. Nah, salah satu cara untuk melakukan itu kami melatih dosen-dosen yang ada di UIN Araniri. Hanya di UIN Araniri atau mungkin kedepannya akan? Sebenarnya karena ini yang pertama kali di UIN, jadi kita fokus dulu ke dosennya. Nanti insya Allah kalau tahun depan kita masih ada dana untuk kegiatan TOT ini, kita akan mengundang dari perguruan tinggi lain dan aktivis-aktivis lainnya. Oke, dan ini juga menggandeng LSM yang lainnya juga ya Ibu ya? Iya, tentu saja. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Nanti kita akan sambung kembali ya Ibu Ina ya. Dan selamat malam, Assalamualaikum untuk Ibu Ayu Ningsih SH selaku Komisioner KPPAA, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Selamat malam. Ini kali kedua kita bertemu ya, tapi dengan tema yang berbeda. Oke, tapi tetap seputar kekerasan anak ya. Ya baik, kalau Ibu Ayu sendiri, ini agenda ataupun kegiatan dalam beberapa waktu ini disibukkan dengan kegiatan apa saja nih Bu? Ya, sebenarnya di Aceh kita melihat mungkinnya munculnya kasus-kasus kekerasan di media, di online itu memang dalam tahun-tahun 2017 itu semakin meningkat. Dan itu yang paling banyak itu adalah misalnya anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Jadi kita selama ini sibuk untuk bukan menangani secara langsung, tapi melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut dan bermitra dengan kelompok-kelompok lain, baik itu dari Dinas, pemerintah Aceh dan juga LSM terkait untuk membicarakan tentang banyak apa skenario yang bisa kita pakai supaya kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Aceh itu tidak mencuat. Karena kita melihat itu juga memang perilaku orang tua dan juga masyarakat itu terhadap perlindungan anak itu semakin bergeser. Kalau dulu kan mungkin di Aceh itu ada kearifan lokal yang namanya Malay Kaum gitu ya. Kalau misalnya ada anak di dalam keluarganya atau di kampungnya itu yang menjadi anak jalanan atau menjadi anak pelaku kriminal itu malu yang menjadi saudaranya. Jadi kalau ada anak yang nggak sekolah, jadi saudaranya itu yang mampu menyekolahkan anak. Jadi nggak ada waktu zaman dulu kita lihat anak terlantar, anak yang bekerja atau yang mengemis di jalan gitu. Nah ini kan kita melihat sudah jauh menyimpang. Nah jadi kita tetap mengkomunikasikan dengan pihak-pihak, misalnya ada MAA, Majelis Adat Aceh, juga ada MPU. Kita mau mengembalikan Aceh itu ke masa dulu yang positif-positifnya saja. Betul, terima kasih untuk Ibu Ayu. Nah pemirsa, Anda juga nanti diberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini dengan tema maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Aceh. Mungkin juga Anda punya pengalaman yang buruk, apakah juga anak tetangga Anda yang menjadi korban dari kekerasan, bisa langsung menelpon untuk bertanya seputar apa saja. Nah, saya kembali ke Bapak Susanto. Pak, di Jakarta khususnya ini sangat banyak sekali penyimpangan terhadap kekerasan dan yang korbannya selalu perempuan dan anak. Nah, seberapa berbedanya kasus yang ada di Jakarta dengan kasus yang ada di Aceh, sepengetahuan Anda? Ya, pembacaan kami sesungguhnya memang berdasarkan
pengaduan ya, sekaligus juga investigasi kasus-kasus yang ada secara nasional. Kami itu di tahun 2017 dan 2018 awal ini memang kecenderungan membaca tren kecenderungan kasus itu tampaknya memang agak sedikit berbeda ya. Mm-hmm. Di tahun 2017 korbannya anak laki-laki cukup banyak dibandingkan anak perempuan. Nah, di tahun 18 ini anak laki-laki juga semakin tinggi. Mm-hmm. Contoh kasus di Tangerang ada 43 bahkan 45 kasus, dan ini sebenarnya masih diprediksi bahwa korbannya masih banyak. Mm-hmm. Ini pelakunya laki-laki, korbannya laki-laki. Nah, ini sebenarnya terkonfirmasi dari sejumlah data, bukan hanya data KPAI, tapi data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data Dirjen PAS dari Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan bahwa memang tren anak laki-laki sebagai korban itu saat ini memang secara kuantitatif meningkat. Mm-hmm. Nah, ini sekaligus sebenarnya akan menjadi catatan kita bersama, orang tua dan juga masyarakat. Kalau dulu kita merasa bahwa punya anak laki-laki itu ya tangguh gitu ya, mm-hmm, punya self protection tinggi, kita yakin bahwa yang bersangkutan bisa memiliki daya juang untuk melawan kekerasan dan juga kejahatan seksual. Tapi fakta bahwa tak terkonfirm gitu loh. Yeah. Faktanya ternyata kasus-kasus kekerasan terhadap laki-laki ternyata tinggi gitu. Mm-hmm. Ini berarti ya kita harus posisikan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan kita harus semaksimal mungkin berikan proteksi cukup maksimal bagi yang bersangkutan. Nah, itu tadi angka yang Anda sebutkan kasus yang ada di Jakarta, apakah korbannya melapor, keluarganya melapor, atau memang dari dinas terkait ini mendata anak-anak yang menjadi korban? Jadi memang dari sejumlah kasus yang ada, sebagian karena keluarga melapor, mm-hmm, gitu ya, ada bekas luka yang kemudian itu merasa ini kok ada sesuatu yang berbeda, okay, gitu. Kemudian dilaporkan ke polisi bahkan juga ke KPAI. Akhirnya terus kita dalami, kita bongkar, dan sebenarnya kita prediksi itu lebih dari 45 lebih lah ya kalau kalau lihat polanya. Karena pola dari jaringan ini memang menggunakan bukan one to one gitu, tapi dia ya mirip seperti multi level marketing itu. Yeah. Jadi anak ngajak temannya lagi, ngajak temannya lagi, ngajak temannya lagi. Mm-hmm. Dilakukan di satu tempat yang tidak termonitor oleh tetangga. Nah, ini sesungguhnya menjadi kita menjadi terbelalak bahwa oh ternyata orang-orang saat ini terutama pelaku kejahatan seksual meskipun dia tidak memiliki jaringan yang katakanlah besar di luar negeri, di lokal pun potensial korbannya cukup banyak. Mm-hmm. Sebenarnya kalau kami dari tim KPAI, ternyata dia juga nggak punya jaringan luar, dia tidak dimanfaatkan oleh orang lain, murni itu yang bersangkutan. Nah, kalau untuk jalannya hukumnya sendiri di Jakarta sejauh apa sudah, Pak? Saat ini alhamdulillah sejak saat itu dilaporkan, kemudian kita dorong juga polisi itu sesegera mungkin menangkap, dan alhamdulillah sudah ditangkap pelakunya. Mm-hmm. Ya, saat ini sedang berproses. Prinsip. Seberapa berat hukuman bagi pelaku kekerasan anak? Karena korbannya banyak, kita bisa gunakan Undang-Undang 17 tahun 2016. Mm-hmm. Dimungkinkan itu. Ya, bisa hukuman mati. Bisa hukuman mati. Bisa hukuman Tapi mati. Pada nyatanya Indonesia belum berani mengambil langkah hukuman mati. Seperti apa pendapat Anda? Pernah dilakukan, ada 3 kasus sebenarnya. Ada kasus di Papua, ada juga di salah satu titik di Kalimantan. Mm-hmm. Kemudian ada satu di Bengkulu kalau nggak salah saat itu. Mm-hmm. Itu sebenarnya sampai hukuman sangat maksimal. Itu dengan kasus yang sama? Ya, dengan korban kejahatan seksual sampai meninggal gitu ya. Okay. Kemudian lebih dari satu. Nah, artinya bahwa meskipun PP terkait dengan kebiri ini belum terbit, tetapi dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2016 ini sebenarnya bisa dijadikan acuan bagi pemberatan terutama untuk hukuman pokoknya. Baik, baik, siap. Dan kita pemirsa akan melanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini.